Winger Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dikabarkan menuju Persib Bandung di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Seperti diketahui saat ini Egy berstatus tanpa klub usai kontraknya dinyatakan selesai bersama klub asal Slovakia. Terdapat rumor mengatakan jika Persib Bandung berminat mendatangkan Egy Maulana Fikri di paruh musim Liga 1. Namun sang pemain masih memproteskan bermain di luar negeri. Persib Bandung minat untuk mendapatkan punggawa Timnas Indonesia yaitu Egy Maulana Fikri. Saat ini Egy berstatus tanpa klub, namun dia masih memprioritaskan untuk tetap bermain di Eropa. Meskipun memprioritaskan bermain di Eropa, tidak menutup kemungkinan Egy Maulana Fikri akan memilih pinangan Persib Bandung. Pasalnya saat ini Persib Bandung dilatih oleh pelatih kelas dunia Luis Milla yang memiliki pengalaman tidak beda jauh dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kesehatan finansial Persib Bandung juga bisa menjadi pilihan Egy untuk menentukan kemana ia akan berlabuh musim depan.